3 beras. Panik kak? Panik lah, masa enggak? Oke, dan halo teman-teman. Kembali lagi di channel Andi Putra 23. Dan di video kali ini, kita akan melakukan lagi perjalanan episode ke-13 Mobile Legends dengan berjudul tema seperti yang tadi itu, oke? Dan pada video sebelumnya, episode 12, kita sudah mengalahkan tim lawan sekali lagi berkat kutukan atau membara-bara lewat aksi tim Jilong ya. Dan bagi teman-teman yang belum tonton video episode 12, silakan juga teman-teman klik di atas video ini yang saya kasih linknya. Atau teman-teman bisa klik di kolom deskripsi di bawah videonya, yaitu playlist Mobile Legends Bambang, oke? Dan jangan lupa teman-teman sebelum melanjutkan matchnya, di subscribe channel Andi Putra 23, like, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan notif untuk info episode-episode Mobile Legends yang bikin seru dan auto membara, oke? Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita ke matchnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita matchnya, kita ambil hadiah harian dulu ya. Karena satu hari bermain berapa jam pada Mobile Legends, tak mungkin saya bermain sampai harian penuh ya. Nanti bikin otak pusing gereng-gereng. Oke. Baiklah, langsung aja kita ke ranked. Dan semoga pertandingan kali ini tidak ada gejala masalah jaringan ataupun yang lainnya ya. Semoga kita lancar diberikan kode kesehatan yang berlimpah. Amin semuanya ya. Oke. Dan ada teman-teman yang kasih saran kepada saya, "Bang, pakai hero listrik, Bang." Oke, nanti kita akan lihat ya. Hero listrik juga bagus kok. Sudah saya bahas di video episode ke-4 ya, teman-teman. Kita akan lihat dulu formasinya. Dan kita sudah memasuki match-nya. Dan kita harus pilih dulu hero apakah yang dipakai oleh masing-masing mereka ini. Ternyata ada pakai Prasya, Ardos. Dia memburukan tank. Tapi tank atau fighter? Fighter, assassin. Oh, ternyata fighter ya, Jilong lah jelas lah ya. Tapi ternyataannya kita telah memilih siapa nih? Ini ada Megge ya, Falsia, ada Layla Marksman, ada Karita Max, Aldous Fighter, sama Jilong. Sepertinya kita membutuhkan si Lestri aja ya guys, karena saran dari kalian semua, oke? Okay? Ya, ini aja guys, karena Lestri juga bagus. Ya, kita jangan besar hati ya, kita harus membuktikannya aja. Kalau kita hanya memberikan besar hati, nanti akibatnya kita yang kena mental, oke? Okay? Baiklah, semoga pertandingan kali ini bisa membantai tim lawan dan bisa seru untuk menonton match episode ke-13 ini. Dan ini dia guys, lawan kita. OMG, ada hero baru guys. Amon. Ini dia guys, ada Gatot Kaca, ada Mia, ada Barmon, dan Draw. Waduh, ini makin gila nih pertandingannya ya. Karena ada hero baru lagi. Ada si Gatot Kaca yang memiliki seal ya. Tentu saja teman-teman yang sudah melihat Gatot Kaca bagaimana kemampuannya. Waduh. Oke lah, kita tak boleh melemahkan tim siapapun. Yang penting buktikan saja kalau kita itu bisa. Oke. Baiklah, kita ke matchnya ya. Seperti biasa, kita akan menuju ke bagian yang tertentu ya. Oke. Sepertinya di bawah dia membutuhkan lininya. Sepertinya saya harus coba lihat dulu untuk belinya ya. Oke, kita bersihkan dulu minionnya. Jangan push too late dulu. Oke, baiklah itu dia guys. Saatnya kita serang dulu ya. Waduh, apaan tuh? Wah, pakai masuk bon. Ah, salah pencet aku, sorry. Oke, bersihkan minion dulu. Seperti biasa. Tuh kan, barmonnya sudah nafsu kali. Awas, awas. Jangan terpancing, Andi. Jangan terpancing, Andi. Ayo, adio, ayo. Waduh, waduh. Sepertinya Ardos. Apakah bisakah? Sepertinya dia mustahil ya. Dia usah. Ini jangan terlalu tergesa-gesa. Ayo, kita bersihkan dulu. Untuk apa? Untuk posisinya. Kita serang monster hutan dulu. Biar bisa memperkuat damage-nya ya. Oke. Dan kita akan lihat lagi ya. Bagaimana aksi dari Lestri. Hero yang baru yang kedua ya. Yang saran dari kalian semua. Oke. Ya, ternyata sudah memasuki level 2 dan kita cek di sini.
Tuh. Oke lah nanti. Waduh. Apaan tuh hero barunya? Udah nafsu? No. Waduh. Sangat nafsu sekali nampaknya ya. Hero baru ini. Sepertinya dia nafsu sekali. Dia membenarkan. Waduh. Tuh kan. No. Waduh. Mundur. Sangat berbahaya. Waduh. Hero baru ini sangat apa ya? Bisa katakan nafsu gitu. Mungkin dia ambil apa? Ambil bug kita ya. Waduh. Awas Kadita, jangan sampai terperanting tuh. Tuh Kadita. Waduh, wah, drone-nya dibunuh Draira rupanya. Oh, wah, mantap, tapi ternyata sangat berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Kita akan lihat sama-sama. Tepatnya drone tinggal sedikit lagi. Aduh, mustahil lah kita menghilangnya. Sepertinya kita harus coba pintar ya. Oke. Mungkin terlalu nafsu ya ini. Oke, kita akan tunggu dulu ya. Yang penting ingat Leslie memiliki bom ya. Yang bertujuan untuk menghindari lawan dekat. Oke. Kita coba bersihkan dulu atau kita naikkan damage-nya ya. Oke, jangan nafsu dulu. Sepertinya ini sangat apa ya, bisa katakan sangat mustahil kalau misalnya langsung menghilang gitu aja. Kita harus pikirkan dulu formasi dan strategi yang kita harapkan di match ini. Oke. Baiklah, sepertinya wah. Sepertinya jangan push too late. Itu hero baru betul-betul nafsu ya. Oke, terlalu mempercepat daya itu namanya. Dia mengpush apa itu? Tartar ya. Oke, kita coba upkan dulu ya. Sepertinya mustahil kalau saya serang langsung. Karena seperti itulah aturan Mobile Legend cara memainkannya. Bagus untuk Ardos telah bunuh Balmond. Waduh, tuh, pas ya. Ah, dibunuh drop lagi. Waduh, Ace, boxnya hilang. Ya, elah, diambilnya pula. Oke lah. Ayo, kita serang dulu ya. Jangan nafsu dulu. Sepertinya sangat mustahil kalau kita menyerang dulu tanpa lihat keadaan dan kondisi. Oke. Sepertinya Layla, mau menyerang si drop di sini. Tapi kenyataannya, oke. Sebentar lagi gue datang. Ya, apakah bisa nggak ya? Prasya sudah mengeluarkan apa itu tembakan orangnya. Oke, sepertinya mustahil ya. Oke, kita coba tuh si Balmondnya udah langsung mundur ya. Oke lah, nanti kita akan coba atur solusinya. Sepertinya hero baru ini sangat apa ya? Aduh, dibunuhnya drop pula. Sangat nafsu tuh hero barunya. Oke, apakah bisa nggak ya? Sepertinya kita harus coba pintar dulu ya. Karena ini bisa jadi mendadak loh. Oke. Udah level 5. Kita cek dulu. Masing-masingnya. Tuh guys. Level 6 guys. Wow. MG. Gatau kacanya ya. Sepertinya hero baru ini. Yang bernama. Hero baru ini pokoknya adalah new hero nih. Sangat-sangat apa ya. Begitu kuat banget. Dia tadi nge-push mendadak. Karena dia memiliki apa ya. Seperti Gusion ya. Hero-nya ya. Kalau kita perhatikan dia mirip seperti Gusion. Tapi coba kita pikirkan dulu bagaimana cara mengalahkannya. Itu namanya apa? Mobile Legend ya. Oke, Mobile Legend ini bukan main sembarangan loh. Tapi harus pintar. Maksud strategi dan lainnya. Aduh, dibunuhnya si Layla ya oleh si Draw. Oke, kita coba upkan dulu. Sepertinya perisainya sudah hilang karena waktunya sudah tiba ya. Oke, kita coba dulu. Oke. Waduh, si hero baru betul-betul mantap nih membunuh Tartar-nya ya. Wah, dia sangat apa ya, bisa katakan nafsu gitu. Bisa nggak ya drop-nya? Oke, sini lu, sini. Ya, mundur lagi dia. Mungkin takut ya. Oke, saatnya kita coba mundur dulu ya. Untuk melihat situasinya. Sepertinya hero barunya kemana ya? Nggak nampak aku, Go. Ya, gua akan coba cari solusi. Tapi kenyataan ini dia si drop-nya. Waduh. Oke, shoot. Mantap. Langsung dapat Balmond, guys. Oke, sepertinya hero baru sudah akan muncul dia. Di mana dia posisinya? Kita akan lihat. Tuh kan? Jadi letak situ. Oke. Oh my god. Ya, Keeper 7. Langsung kita coba bersihkan dulu monster hutan book-nya. Oke, langsung kan aja. Tuh kan, hero barunya di atas ya.
Tuh. Wah, tuh. Bagaimana caranya kita bisa mengarahkannya ya? Karena merkis Aero baru, mungkin kita harus upkan dulu ya. Seperti biasa, kita tak boleh dipancing. Tuh, no. Jaringan, please. Jangan kumat, please. Aku serang nih, serius nih. Jangan main-main. Waduh, tuh kan hero barunya. Bagaimana caranya? Bisa nggak ya? Waduh, tuh. Nafsu kari. Oke. Apakah bisa nggak ya? Oke. Ya, nara kabur pas hero baru tuh. Oke, gua tak boleh menyerang. Ini dia. Mantap. Sana. Ya ampun, mana aku bunuh apa sih? Ya, telat aku. Oh my god. Si drop. No. Wait. Ah, ampun. Hero baru nih, guys. Tadi sudah mau mampus dah. Waduh. Apa yang terjadi ya? Bisa terjadi hal-hal kayak gini. Tapi kita coba atur solusinya. Untuk Kadita, tolong dimundur dulu. Sekali lagi, kalau misalnya ada aman, baru maju. Oh my god. Mereka sangat ambisi ya nampaknya. Oke. Kadita, nampaknya dua orang ambisi. Aduh, hero baru ini memang benar nyata ya. Munculnya bisa jadi kayak gini. Oke, bisa nggak ya? Iya. Nampak bunuh Balmon sekali lagi berkatnya. Waduh, berbahaya sekali dunia atas. Sangat berbahaya. Kita harus serang untuk drop-nya. Ayo. Waduh. Mana dia? Ah, dia kabur pula si drop-nya. Memanglah tak bisa ditebak ya. Itu namanya Mobile Legend. Waduh, si hero baru menyerang ketiga kalinya untuk tartenya sehingga mendapatkan emblem yang sangat kuat ya. Bisa menjadi kayak gini bencana, bisa berbahaya sekali. Oh my god, kita harus coba cari solusinya, teman-teman. Ayo, berikan kepada semangat. Waduh. Oke. Ya. Ya, mantap. Oke, terbunuh ya. Udah lagi, ha? Ha? Wei, you kabur aja. Sini. Ya, malah mencar. Mau mampus, ha? Wadah panas tuh, guys. Oke. Karena udah berkat kerja sama tim, mantap sekali. Saatnya kita coba mencari solusinya. Ayo, jangan dipecundangi lagi. Itu dia namanya kekompakan Mobile Legend. Waduh, apa tuh? Wei, apa tuh? Wei. Wah, mantap. Waduh, wow, main big wakil lagi melawan rupanya. Waduh, hello-nya ya. Bikin kita deg-degan tadi. Oke, saatnya kita mundur dulu ya. Karena solusi apa itu? Darah gua ada sekarat. Ayo, kita harus coba cari solusi lagi untuk mengalahkan hero baru ini. Ayo, kita harus kompak ya. Kita harus kompak. Jangan terpancing. Waduh. Mantap untuk Aldous. Terbunuhlah. Baiklah, sepertinya hantu light yang tisu sudah oke. Kita harus coba cari solusi. Waduh, tuh kan. Kita harus coba cari solusi dulu. Bagaimana caranya biar kita bisa membantai mereka? Sepertinya si Gatot Kaca di atas. Oke, apakah bisa serang nggak ya? Kita coba cari solusi dulu. Kalian kapan tak? Aku kawal. Oke, tunggu Gatot Kaca ya. Oke, saatnya kita serang Gatot Kaca. Ayo. Ya ampun, kenapa aku sang situ? Ayo. Sikit lagi. Iya. Ya, sikit lagi, guys. Oh my god. OMG. Begitu ya, Gatot Kaca. Wait, apa tuh? Dulu. Awas, sakit sekali. Awas, bukan? Apa-apaan tuh? Memiliki skill penyembunyian yang bikin kita bingung kepala. Oh my god, hero baru ini harus kita kekompakan ya. Sepertinya hero baru ini sangat sakit sekali. Waduh, tuh. Oke. Aduh. Sepertinya pasti harus pakai solusi. Bagaimana bisa makan hero baru ini? Jangan terpancing. Ingat, kekompakan. Mundur. Jangan nafsu. Tuh kan, dia pakai skill penyembunyian loh. Waduh, bikin kita bingung kepala tadi ya. Akibat pakai skill penyembunyian. Oh my god. Wah, tuh. Mereka main serbu. Tuh, terbunuh drone-nya dah. Oh my god. Kadita terbunuh juga. Oke, bagaimana caranya kita bisa cari solusinya? Oke. Ya Allah, kemana sih caranya? Hero baru ini bikin kita tadi gegekan kepala ya. Tuh. Mereka udah main kloyok tuh. Waduh. Mereka udah panas nampaknya. Oke. Kita coba upkan dulu ya. Oke, sepertinya level 11. Bagaimana caranya ya? Kali lagi mungkin kita harus tunggu rekan maju ya. Kita harus coba tunggu mereka bangun.
Ingat, Prasya, mundur. Jangan berkeroyotan, berbahaya sekali, Prasya. Anda harus mundur. Oke, saatnya kita coba cari solusi dulu. Bagaimana bisa kita membantai mereka? Dengan cara kerjasama tim, ya. Oke, saatnya kita operasi. Ya ampun, minyaknya. Mana dia? 1, 2, 3. Ya, bangunnya diharangi pula, ya. Waduh, awas. Nanti pasti mau datang hero barunya. Sangat berbahaya sekali. Kalau bisa mendadak dia datang di belakang. Ini dia, saatnya kita serang dia. Ya, mantap. Bunuhlah Barmon. Oke, waduh. Sangat berbahaya. Itu guys, hero barunya. Awas. No. Mundur. Ini dia. Duh. Waduh. Mantap, bantur. Tapi dibantai. Waduh. Lagi. Ini dia. Ah. Mampus lu, Dross. Hancur lu, aku. Oke. Waduh. Lagi ada minyak. Ayo, kita tak boleh mengalah. Saatnya kita terus menyerang. Aduh, hancur pula turretnya. My God. Kita harus coba cari solusi dulu. Bagaimana kita bisa membantai mereka lagi kedua kalinya? Ayo, kita tak boleh mengalah. Ayo, kita harus berjuang. Waduh, minyak tuh guys, minyak. Waduh, kita harus coba, tidak boleh terlalu nafsu ya. Ada sih, kita tak boleh tenang mental, kita harus tetap berusaha. Kalau pembuktian kita memang terbaik. Oke, kita cari solusi dulu ya. Kita harus cari solusi, itu dia terpenting. Tuh kan? Oke, waduh. Apa yang terjadi ini? Pada drop juga guys, di tengah ada hero baru juga. Waduh, no. Mundur. Saatnya kita serang dia. Ayo, sini. Waduh, no. Wei. Apa pantu? Wei. Waduh, apa pantu? No. Tidak. Waduh, Kadita gak maju guys tadi. Oh my god. Oh my god. Mundur. Waduh, mereka udah panas tuh. Tuh kan? Udah panas mereka. Waduh. Udah begitu berjuang keras, mampus bantai semuanya. OMG. Waduh, mereka ada panas. Ados noob. Astaga. Ya ampun, mereka udah panas nampaknya, guys. Mereka udah panas sekali. Oh my god. Gawat. Awas, mundur kasih ya, pas ya. Munculkan tuh. Oke, terbunuh lagi ya. Baiklah, bagaimana kita akan cari solusinya untuk mengalahkan hero baru nih? Saatnya kita, ayo, serang! Itu terpenting, kerjasama tim. Baik, oke. Waduh, apa bantu hero barunya, guys? Oh my god. Berbahaya sekali hero baru ini. Sepertinya kita harus cari solusi lagi untuk bekerja ekstra keras. Oke. Nampaknya kalau kita tidak menggunakan solusi, ini bisa dibantai habis-habisan. Prasya, mundur, Prasya! Awas, tuh kan? Prasya gak mundur, guys. Waduh. Waduh, apa-apaan tuh? Hero baru, guys. Ya. Waduh, mantap. Woi, apa-apaan? Mana dia? Ya ampun, kemana dia? Oke, tadi dipungi. Wah, di situ ya. Itulah spesialnya hero baru ya. Bikin kita geleng-geleng kepala tadi. Kita harus cari solusi untuk bisa... Waduh, apa-apaan tuh? Wah, tuh. Tuh. Woi. Kalian mau kerjasama tim? Oke. Ya, Erla. Ya ampun. Kalian bisa main urtika nih. Tuh kan? Ya, tidak. Aduh. Tolonglah. Jangan main kayak gitu. Serang dulu. Kan mereka pantai mundur mereka. Aduh. Inilah kalau gak ada har-harnya. Bisa main hero gak nih? Please lah. Berbahaya sekali loh nampaknya nih. Kita harus cari solusi. Mereka pasti mau serang lo. Bentar lagi. Untuk demi apa? Woi. Oh my god. Waduh, mereka ada bangkit. Oke. Mana dia ya? Ya ampun. Waduh. Mereka gak masuk. Waduh. Sakit. Ya ampun. Astaga, hero baru ini bikin kita pusing kepala tadi ya. Oh my god. Ini spesialnya hero baru ya. Baru kali ketemu hero baru yang bikin kita pusing seperti Natalia nampaknya ya. Waduh. Sepertinya Prasya harus menjadi seal ya, pelindung Mage, supaya biar mereka tidak terbawa hal-hal yang nggak diinginkan. Waduh, bisa kalian main kah? Tolong, mainnya serius. Awas, kita harus cari solusi dulu. Bagaimana kita bisa membantai mereka? Wah, Layla pun udah sakit dah, tapi ternyatanya sangat berbahaya sekali mereka ini ya. Oke, mantap. Ya, erlah. Astaga, oh my god. Iya, wah, sangat agresif sekali nampaknya.
Oke, tampaknya ada si Gatot Kaca. Oke, Gatot Kaca. Waduh. Waduh, mereka mau pakai itu. Tuh, kan? Tuh, mundur kau. Saatnya kita coba. Waduh, sihirnya Gatot Kaca ini bikin kita, ya, setidaknya terting kepala ya. Kita harus cari solusi dulu. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Waduh. Sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kita sampai dibantai, guys. Oh my God. Tim lawan kita. Waduh. Oke, sebelum mereka bangkit lagi ya, kita harus coba menyerang dulu untuk apa membersihkan minionnya. Sangat berbahaya sekali. Kalau kita agak menyerang minionnya, ini pasti kita ada dibantai. Oh my god, sangat berbahaya sekali. Iya, sudah repair maximum ya. Wah, tuh kan hero barunya udah hidup, guys. Oke, lebih kuat, lebih sakit, lebih semangat. Oke, kalian harus kompak tim. Ingat kompak tim. Wah, akan coba. Kalian jangan push too late. Mereka serang lor. Okelah, bayar. Gua bantu. Apakah bisa enggak ya? Oke, saatnya kita. Waduh, awas. Mereka pasti akan tahu tuh. Oke, apakah serang lor kah? Oke, awas. Waduh. Mereka pasti sembunyi sana. Tuh kan. Tuh dia. Ini dia. Ya. Tidak. Aduh. Ih, hero baru nih. Waduh. Serang. Itu kecil. Woi, Aldous. Ya, Aldous. Aldousnya bisa main gak nih? Ya, Aldous. Waduh. Tuh kan. Aduh. Tidak. Oh my God. Aduh, bisa main gak ya? Awas. Mantap. Oke. Kita harus coba pepetankannya ya. Oke. Waduh. Tuh, Balmonnya, guys. Balmon. Awas Kadita, tuh kan. Waduh, hero barunya bikin kita spesial hari ini ya. Oh my god. Itu spesialnya hero baru ya. Seperti Natalia ya, yang main sembunyi-sembunyi gitu. Bukan? Ya ampun. Hancurlah kita, guys. Udahlah, harapan kita ada sia-sia. Dan akhirnya, kita yang dibantai. Aduh. Ya sudahlah, terima takdir aja, guys. Meskipun sudah mantap perjuangan kita, ya udah, kita terima nasib aja ya teman-teman. Kali ini kita tak boleh sombong. Maupun menang atau kalah, tetap kita mainkan ya. Akibatnya bintangnya hilang satu. Mungkin karena hero baru ya, guys. Terlalu nafsu. Okelah. Itu, guys, hero baru kan? Tuh. Makanya aku tadi bilang dah, hero baru itu memang bikin spesial. Ya akibatnya ya kayak gini. Karena kita tidak melihat, kita kan belum mengenal retail ya, hero baru ini kelemahannya di mana. Mungkin ya aku udah tahu dah, kelemahan dia cuma hanya seperti Gusion atau seperti Natalia ya. Oke lah, ya sudah lah, terima takdir aja. Kita tak boleh terpancing atau kita tak boleh menerima kekalahan ya. Kalah menang itu biasa, yang penting itu namanya game, oke? Ya, setidaknya kayak gitu ya teman-teman. Hasil pertandingan episode ke-13 kita telah disikat habis lagi oleh tim hero baru ya. Ya sudah, kita terima takdir aja. Yang penting kita sudah menjalaninya ya. Mau gagal, mau menang, jangan terlalu sombong. Oke? Kalau menang itu biasa aja. Bukan kita emosional. Ini ya. Lagian pun juga sama ya. Kita nanti beberapa bulan ini blanketnya sudah akan turun lagi. Oke? Ya, terima takdir aja. Baiklah, kita akan cek hadiah dulu. Bahwa mungkin kita bisa mendapatkan Hello Roger ya. Baik, apa ini? Oh, Lamp of Dawn. Nanti aja ya. Baiklah teman-teman, kali ini videonya sampai sini saja episode ke-13 Mobile Legends tersebut. Dan nanti kita akan lanjut lagi episode ke-14 Mobile Legends selanjutnya di video berikutnya, oke? Dan terima kasih teman-teman yang telah menonton match pertandingan episode 13 ini. Semoga terhibur dan enjoy. Dan jangan lupa teman-teman kasih like videonya sebanyak-banyaknya. Serta subscribe channel Andi Putra 23 dan komen hasil video matchnya. Atau teman-teman bisa kasih saran apa hero apa yang teman-teman inginkan saya untuk bermain di episode selanjutnya pada Mobile Legends nanti, oke? Dan jangan lupa bagikan atau share videonya ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman suka dengan videonya dan sangat keren. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya episode 14 Mobile Legends. Bye-bye!